السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا

Salawat dan salam kita seluruhnya untuk kekasih kita bersama, kekasih Allah, Sayyidul Anbiya wal Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajian kita tentang 300 dosa yang sering diremehkan oleh kaum wanita yang ke 19 dalam bab rumah tangga. halaman 325 dari kitab kita ini keluar dari rumah suami tanpa seizin suami. Ini sudah kita bedah kemarin di WDN Wisata Dakwah An nabawi Kemudian kita masuk pada nomor yang ke-20. Tidak menjaga diri dan harta suami ketika suaminya sedang tidak ada di sisinya atau di rumah, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Sesungguhnya gaya pergaulan wanita-wanita neraka adalah mereka membuka dirinya untuk mudah diketahui, dikenal, dan dikontak. Orang-orang mudah sangat berkomunikasi padahal dia bukan mahram dengan wanita ini. Statusnya adalah istri bagi orang lain tapi dia berkomunikasi dengan laki-laki lain. Komunikasi ala jahiliyah dulu saat suaminya tidak ada, dia membukakan pintu untuk laki-laki asing buat mudah berkenalan dengannya, mudah berbincang-bincang dengannya, bahkan masuk menjadi tetamu di rumah wanita ini saat suaminya tidak ada. Terjadilah zina, mulai dari zina tatapan sampai kepada zina senyuman, sampai kepada zina sentuhan telapak tangan, sampai kepada zina kasar, yaitu berhubungan intim suami istri seperti suami istri itu dulu, tapi sekarang jauh lebih tidak terkendali, lebih liar dengan berselancar di dunia maya. Dia mulai FBI dengan laki-laki lain. Dia bertaruf, berkenalan, lalu curhat-curhatan sampai kepada tumpahan hati dan tumpahan rasa dengan laki-laki asing. Dengan laki orang, dengan suami orang. Sampai kepada janjian di satu tempat untuk ketemuan. Sampai kepada dil-dilan di sebuah hotel untuk bermesuman dan berzina. Ma'adhan Allah, tidak sedikit wanita-wanita terhormat yang akhirnya tergelincir dalam zina yang seperti ini. Wahai ibu-ibu yang kami muliakan, tentu orang-orang yang beriman, saddud sadd lebih dia utamakan. Orang-orang beriman, wanita-wanita beriman, saddud dharaiyah atau saddud dharaiyah. Apapun yang kira-kira bisa membuat dia tergelincir, dia akan tutup pintunya awal-awal. Lebih baik dia tidak punya FB dan tidak bergabung di FB manapun daripada dia harus dikenal oleh banyak orang. Dikenal oleh banyak lelaki yang akhirnya menyapanya. Say hello. Say hi. Atau dia mungkin mengucapkan awal-awalnya dengan bahasa Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ada tampilan foto profil daripada wanita ini bercadar. Nanti ada yang kenalan dengan bahasa-bahasa islami di awalnya. Diawali dengan bahasa-bahasa dakwah, kepentingan-kepentingan agama. Bicara masalah FPI, bicara masalah Habib Rizik, bicara masalah GNPF, bicara masalah perkembangan jihad akhir zaman ini dan segala macamnya. Lalu lama-lama masuk dalam wilayah-wilayah abu-abu. Setan sangat mahir di dalam memasukkan racun berbisanya di akhir zaman ini. Maka lebih aman, lebih selamat untuk tidak berselancar di dunia maya bagi wanita-wanita terhormat. Wanita beriman dia tidak akan mau memaparkan dan mem apa tuh? Mem membeberkan keberadaan dirinya, status dirinya, status keluarganya kepada orang lain di dunia maya melalui internet dan sebagainya. Ini lebih terhormat, ini lebih Lebih baik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apakah kalian mau aku beritakan tentang wanita-wanita yang akan masuk surga dari pintu mana pun yang dia mahu? Mereka-mereka adalah yang nomor empatnya sangat pandai menjaga dirinya dan kehormatannya saat suaminya tidak ada." Asma datang kepada Rasulullah Ya Rasul. kayaknya tidak adil. Laki-laki punya peluang amal soleh yang berlipat kali ganda pahalanya, sementara kami mengeram dan mengendap di rumah. Kami ingin dapat kesetaraan amal dan pahala yang berlipat seperti laki-laki dapatkan. Apa kata Rasulullah? Mau? Mau ya Rasul? Simple. Kalian tetap di rumah, semua pahala laki kalian mengalir pada kalian. Syaratnya, satu kata Rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Dua. Tiga. Dan yang nomor empat, saya katakan nomor empat, karena satu, dua, tiga, saya sudah sampaikan berulang-ulang. Yang nomor empat ini adalah ketika suami kalian tidak sedang di rumah, kalian jaga harta suami kalian, dan kalian jaga kehormatan kalian. Kalian jaga anak-anak suami kalian, kalian jaga harta suami kalian, kalian jaga kehormatan kalian maka semua pahala suami yang kalian yang dibuat oleh suami, -suami kalian di luar sana jumatan kah mengantarkan jenazah kah sampai kepada jihad kah dan segalanya mengalir sebanyak yang mereka dapatkan padahal kalian tetap ada di rumah kalian Masya Allah mendengarkan ini saking girang dan gembiranya Asma' radhiyallahu anha dia tidak sempat mengucapkan terima kasih kepada Rasulullah dia langsung mengatakan, "Allahu akbar, subhanallah, Allahu akbar." Dia langsung pergi, saking girangnya, Rasul sampai ketawa. "Ya, saya akan kabarkan ini kepada wanita sebanyak-banyaknya." Kata Asma, "Cukup wanitanya ada di rumah, tapi syaratnya yang pertama apa? Insya Allah lupa nih, bukan, bukan. Insya Allah lupa nih, ya kan? Lupa kan? Lupa kan? Iya, cepat betul, bilang iya." Yang pertama Dia mentaati Suaminya Yang kedua Apa Dia berusaha selalu menyenangkan Pemandangan mata suaminya untuk dirinya Ba anak sanang Mata laki mencari -nyuh. Ya yang ketiga, dia berusaha selalu mencari ridho dan mendapatkan ridho suaminya. Selama itu bukan maksiat. Anak ketika tujuh laki-laki ini nyobut, nah, dan yang keempat ketika suaminya tidak ada dia jaga dirinya dia jaga anak-anak suaminya dan dia jaga kemaluan uh, harta suaminya. Jika yang empat itu kalian lakukan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seluruh pahala suami kalian mengalir untuk kalian tanpa mengurangi pahala para suami-suami ini. Keren dalam Islam ini keren ibu-ibu nggak -ibu, usah capek-capek di luar. Sudahlah amalan ibu tidak akan mampu kami kejar bu. Ibu dapat pula amalan para suami mengalir sepenuhnya untuk ibu. Keren nggak itu? Islam cuma hanya Islam yang punya saluran amal yang dahsyat begini bu. Apa pahala ibu yang kami tidak akan mampu mengejar? Hmm? Melahirkan, menyusukan anak ya, melahirkan lagi, menyusukan anak lagi. Pahalanya sama dengan pahala jihad loh bu. Dan kami tidak akan mampu mengejar karena kami tidak bisa melahirkan. Kami tidak akan bisa menyusukan. Penatnya ibu mengurus anak-anak tidak akan mampu kami imbang ibu. Sementara pahala kami bisa mengalir sepenuhnya pada ibu. Apa enggak keren itu? Cuma Islam yang punya cuma Islam yang punya konsep seperti ini. Maha adil Allah. Maha kaya Allah. Maha pemurah Allah. Sekali lagi tentu saja ini yang ada rezeki, masih ada suaminya, masih hidup suaminya yang enggak ya sudah masa lalu. Tapi ibu-ibu yang kami muliakan, kita kembali ke topik kita. Minta izin pada suami. Nanti ada lagi yang bertanya, kami yang ada punya bakal Ustaz. Lama jawab ke patang kau. Jawabannya adalah capek segera. Segera balik abang lelaki. Kami lah gaya Ustaz. Ah, antuk saya lagi <laughs> Ha, iya. Ini ada punya suami kan? Ya, sudah. <laughs> apa yang mau ditanya kan? iyalah iya yeah. seolah-olah suami kita ada di samping kita tolong ingat apa-apa yang membuat suami kita cemburu apa-apa yang membuat suami kita marah jangan dilakukan ketika suami kita sedang tidak ada hmm. Halo, siapa ini? Ya. Yeah. Ketika suaminya ada, mau dia agak gitu enggak? Enggak, maka jangan dibuat yang seperti itu saat suaminya tidak ada. Waliyahzubillah. Ah. Nah. Enggak mengalir dosa suami pada istri, enggak. Enggak, enggak. Udah-udah kebayang. Alun tak kilik, letak alam. Wajah kecemasan seorang ibu yang rakus amal tuh udah nampak. Saat mulai bertanya, langsung kebayang nih kemana arahnya. Baik ya. Taib, ahmah Allah yang kami muliakan. Jadi seperti kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. mar'atu ra'iyah ala bayti ba'liha wa waladih Wahia anhum Baca bu artinya Seorang istri bertanggung jawab di rumah suaminya Dan terhadap anak-anaknya Dan akan dimintai pertanggung jawaban Atas apa yang dipimpinnya Ya Terhadap harta suaminya Terhadap anak-anak suaminya Ya Harta suaminya Selama itu bukan harta yang dikhususkan suami untuknya, umpamanya suami berkata, "Dek, ini belanja dapur." Ya, ini belanja dapur. Pandai-pandailah memanfaatkannya. Selama tidak ada akad, "Bang, gimana kalau ini berlebih?" Yaitu terserah kamu. Kamu bisa nabung, kamu bisa sedekahkan. Kalau ada akadnya begitu, maka itu sudah menjadi milik is istri. Tapi kalau suami mengatakan seandainya berlebih, kasih tahu Abang. Seandainya ada suami, ya. suami sambil dia kan ada jojo, dua kan? <damp löen> iya kan? Nah, kalau begitu jangan sedekahkan, karena itu bukan milik ibu. Kata Rasulullah SAW, siapa yang mengambil dari kantong suaminya yang bukan hartanya untuk disedekahkannya di sisi Allah, wanita ini, sariqah. maling. Ya, malang ibu kalau punya suami sambil ibu. Ya, mudah-mudahan, mudah-mudahan ibu dikasih Allah rezeki sehingga ibu punya sendiri pemasukan, ibu bisa bersedekah tanpa harus minta izin pada suami. Uang harta ibu kok. Tapi kalau suami sudah mengatakan selebihnya pandai-pandai kamu terserah itu milik kamu. Mau kamu apakan itu tafadhol silahkan Ya. Lanjut ibu di sebelah, coba lihat di sebelahnya. Ada peringatan dan ancaman bagi wanita yang tidak menjaga diri dan tidak pandai menjaga kehormatannya saat suaminya tidak ada. Imam Bukhari meriwayatkan dalam Al Adabul Mufrad, ya. Hadis dari Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsatun, tsalatsatun la tas'al 'anhum rajulun farqal jama'ah wa 'asa imamahu wa mata 'asiyan." Yang kedua, wa amatun au abdun abaqa famat. Yang ketiga, wa mra'atun ghaba anha zawjuha qad kafaha ma'natad dunya fatabarrajat ba'dahu la haula wala quwwata illa billah. Mari kita simak terjemahannya, ngeri lo Bu. Silakan. Tiga golongan yang enggak perlu lagi engkau tanyakan tentang mereka. Ha, ada tiga golongan orang. Jangan jangan banyak tanyalah tentang mereka, udah jelas mereka ini celaka. Udah jelas mereka ini binasa. Udah jelas mereka ini ahli neraka. Siapa tiga golongan orang ini? Satu. Pertama, orang yang memisahkan dirinya dari jamaah. mendurhakai imamnya. Kemudian mati dalam kedurhakaannya tersebut. Ya, orang yang gak mau berjamaah. Saat orang-orang sudah mulai memadu. Saat orang-orang sudah mulai menjadi satu. Saat orang-orang sudah mulai mengangkat ada imam. Ada pemimpin. Hah? Saat ini umat Islam di Indonesia sudah mulai ada pemimpin belum? Sudah ada di mana? Iya, di mana itu terjadi? Di Bogor. Saat pertemuan para alim ulama di sana, tokoh-tokoh ya di sana, maka dinobatkanlah Habib Rizik sebagai imam besar umat Islam di Indonesia. Ketika itu memang betul-betul terjadi, baik yang mengakui atau tidak mengakui, maka beliau adalah sebagai imam. Ustaz, tapi bukan imam dalam makna khilafah, bukan? Bukan. Enggak wajib kita berbaikan kepadanya kan? Enggak. Tapi kalau mau bergabung dengannya, berbaik kepadanya, itu lebih baik bagi kita ketika sudah ada. Ustaz, itu mungkin segala ulama yang mengangkatnya. Apakah yang lain tidak merasa terhimbau? Apakah yang lain tidak merasa terpanggil? Toh tidak ada satu pun kepentingan yang dibawa oleh beliau kecuali hanyalah untuk kehormatan Islam dan Indo-Indonesia. Tidak ada satu pun upaya yang beliau lakukan dalam rangka mengayakan diri dalam rangka memperbesar nama kelompoknya tidak ada tetapi demi kepentingan Islam dan bangsa ini maka kalau sudah seperti itu kenapa yang lain tidak bergabung berdosa kan tidak bergabung Ustaz tidak berdosa ya yang tidak bergabung tidak berdosa tapi yang bergabung dia akan mendapatkan pahala jamaah begitu taib kita lanjutkan ini farakal jamaah jamaah yang dimaksud sini adalah khilafah Islamiyah ya bukan kelompok-kelompok yang ada di berbagai negara termasuk di Indonesia terus lanjut Bu kedua budak laki-laki atau perempuan yang melarikan diri dan mati dalam pelariannya tersebut ini sudah kita uraikan sebelumnya siapapun yang nama atas nama budak lalu dia lari dari majikannya Selama dia dalam pelarian dia tidak akan selamat. Ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, doanya tidak akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah murka kepadanya. Sampai kapan? Sampai dia balik kepada majikannya. Nah, ada yang sejajar dan satu hukumnya dengan ini siapa, Bu? Istri yang lari dari rumah suaminya sampai dia kembali. Selama dia masih dalam pelarian, dia tidak akan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan menerima amal ibadahnya, Allah tidak akan mendengarkan doanya dan Allah marah kepadanya sampai dia balik ke rumah suaminya. Ya, terus ketiga seorang istri yang ditinggal pergi oleh suaminya dan telah dicukupi kebutuhan dunianya, namun ia berhias untuk orang lain seperti suaminya. Ini mande si jimanya ini Wanita ini sudah dipenuhi oleh suaminya keperluan hidupnya. Dek, abang akan pergi selama dua minggu. Abang akan pergi selama satu bulan. Nih belanja. Ini semua keperluan bla 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 selesai. Ternyata si wanita ini berdandan keluar. Dia berdandan supaya kelihatan menarik di luar. Mau apa dia? Terserah mau apapun. Sebenarnya maaf-maaf Ibu-ibu ya, berdandan untuk membuat laki-laki lain agar tertarik kepada kita maksiat itu, Bu. Maaf-maaf ini sekali lagi, apa perlunya berdandan supaya kelihatan cantik bagi orang-orang lain? Apa perlunya? Bukankah sudah ada orang yang pantas melihat kecantikan kita? Ini maknanya apa seorang wanita tidak layak untuk berdandan di luar agar kelihatan cantik bagi laki-laki lain. Tidak boleh. Jadi kalau begitu, Ibu dapat pahamlah sekarang apa-apa dandanan yang sesuai dengan syariat, apa-apa dandanan yang haram menurut syariat. Jika berdandannya dalam rangka membuat laki-laki lain merasa takjub dan terpesona melihat kecantikannya, maka ini adalah wanita zaniyah, wanita permaksiat. Ma'adzana Allah. Baik, ibu tidak berdandan agar tidak kelihatan cantik di luar. Bersih perlu, ya, Bu. Ya, rapi perlu, tapi jangan kelihatan cantik. Kalau kelihatan cantik, apa maksudnya itu? Tolong jawab, apa maksudnya? Kalau kelihatan cantik, apa maksudnya? Supaya dipuji oleh orang luar sana, kan? Kalau datang laki, melewati laki-laki, Bilu dekat, dapat bini muda, pajak. kan begitu? Kan sambil melulu, ya, liwok. Meli liwok, liwok, Ancak pajak, ha. Makanya Profesor Dr. Yusuf Al-Kardawi dalam kitab beliau Al-Halal -Hal -Al wal-Haram fil Islam yang ini menjadi buku wajib dalam Departemen Agama Republik Indonesia disitu disebutkan wanita yang wajib bercadar adalah kalau kecantikannya bisa membuat laki-laki ngiler kepadanya. Laki-laki bisa membuat laki-laki jatuh hati kepadanya. Hmm. Ibu, ibu kalau ada bandara BIM tuh, bandara Padang, Bandara Internasional Minangkabau. Pas ibu ada 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 apa nama flyover, ya situ ada terpampang bu foto wanita berjibab yang cantik tenan bu. Siapapun laki-laki melihatnya akan akan terpesona dengan pemandangan yang ada pada dirinya. Setiap kali laki-laki melihat dan tertarik kepadanya, setiap itu mengalir dosanya pada wanita itu. Semoga ceramah ini sampai kepada wanita yang bersangkutan dan dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ia tobat, Allah akan terima tobatnya. Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Ya. Ibu. Ibu akan lihat poster-poster wanita, wanita berjilbab yang cantik-cantik, Bu, sepanjang jalan menunjuk ke airport. Untuk apa sih? Untuk apa? Kemana letak cemburu suaminya? Tuh suami itu dayus. Suami itu dayus. Suami itu jika ia tidak taubat kepada Allah, Allah tidak akan mengizinkan kepadanya untuk dapat mencium bau wangi surga. Padahal wangi surga dapat dicium dari jarak 500 tahun perjalanan. Alangkah malang nasib para suami yang istrinya cantik dan menjadi cover girl. Apa namanya yang kayak kayak gitu tuh? Iya, cover girl. Model. Ah, model, foto model. Ya Allah, ya Rabb. Hmm? Kalau memang suami istrinya cantik, mbok ya dia sudah harus pakai ca, pakai cadar agar jangan membuat orang-orang lain risau, mencari rancaknya risau laki-laki lain, risau. Bahana mau deko bini deh nah, akam itu jadinya lah. Apalagi pas dia pulang mencelak bini ini bantuk tekong orang tu bantuk bentuk tekong jadinya lebih lah. tekong kena parok bu. Ibu tahu tekong kena parok. Iya <laughs> kempot sana kempot sini. Lihat perempuan orang lain, <tasuk> maafkan Allah. Coba ulang milik bu, terjemahan yang terakhir tadi bu. Yang nah, ketiga, ya. seorang istri yang tinggal pergi oleh suaminya dan telah dicukupi kebutuhan dunianya, ya. namun dia berhias untuk orang lain sepeninggal suaminya. Ia berhias untuk orang lain sepeninggal suaminya orang wanita ini tak akan selamat ini wanita wanita yang celaka wanita binasa wanita ahli neraka. Ya. Apalagi ibu-ibu yang ada WA, awas nanti foto profilnya wajah dia. Wajah dia mentang-mentang cantik. Hmm? Saya baru saja masuk ini apa uh, WA dari seorang akhwat dan siapa-siapa itu. Foto profilnya cuantik tenang dia bertanya ya jawaban dari saya satu dua dan itu saya kesankan ketus supaya nanti nanti dia, kalau dia masih nyamuk saya akan katakan ganti foto profilmu foto profil ini sangat membuat fitnah boleh periksa nanti nggak apa-apa ya karena tidak baik bu di foto profil dan itu pun jalan orang untuk nyantet kita jalan orang untuk menyihir kita mengguna-gunai kita apa sih gunanya atau bisa jadi yang bersangkutan mau nipu orang, sebenarnya fotonya asli jelek. Tapi supaya orang lain tertarik, dia pasang foto yang cantik. Bisa juga untuk nipu orang, dua-duanya dosa. <guruh> Betul tidak? Apa salahnya sih pasang foto profil kucing? <guruh> pasang foto profil rumah adat, minangkabau. Apa salahnya? Kenapa harus foto profil kita? Kalau memang kita cantik, ya itu akan menjadikan orang untuk menyantet kita, untuk mengguna-gunai kita, untuk nyihir kita. Melalui foto bisa loh. Satu. Yang kedua, kalau itu bukan foto kita, kita sudah bohongin orang. Ya. Dan kalau itu memang foto kita, orang melihat kita sudah bermaksiat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Coba, wahai para akhwat muslimah, dimanapun anda, kalau anda sempat nonton ini film, ini radio, ini apa, video kita, ceramah kita, bertakwalah kepada Allah. Yang anda lakukan maksiat kepada Allah. Anda berdosa. Sepanjang anda, Uh, sepanjang anti membuat orang uh, tergiur dan berselera maka anti bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala berhentilah dan tobatlah kepada Allah apalagi di foto profilnya masih buka-buka jil jilbab ya yeah. 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 jadi orang susah nebak ya yang mana nih yang mana nih gitu ya uh, kenapa harus foto masuk kenapa gitu kan tapi sebenarnya itu jauh lebih 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 selamat kita dibandingkan kita sendirian tetapi tetap tidak baik ya sebaiknya kalau memang pasang foto Bapak ibu Ibu yang kami muliakan ya janganlah foto yang membuat kita kelihatan seksi kelihatan cantik kelihatan menarik dan kelihatan ini Allah alam kalau laki-laki sih oke okay oke -okay saja kalau laki-laki sih oke okay oke -okay saja selama itu bukan untuk pamer gagah type Pakai cadar bu, tapi sebagian orang yang pakai cadar Setelah pakai cadar baru matanya kelihatan menarik Pas dia buka biasa-biasa aja bu Tapi ketika dia pakai cadar Menarik loh bu Ada orang-orangnya begitu loh Ada orang-orangnya Lagian ngapain juga Ngapain juga untuk ngasih tahu lah aku solehah Aku udah cadaran Kan begitu kan Ngapain juga Maaf kalau boleh saya katakan ini bahagian daripada ria. Bahagian daripada ri? ria. Pakai cadar, lalu bulu matanya membimbau. Bagi oleh celak tu, ah, bertambah lagi ko. Ah, kau lah ko. Ini jelas penyebar fitnah dan penyebar fatana. Disebut dengan fatana wanita yang menyebar fitnah. Mentang-mentang bercadar, tapi sampai-sampai foto dia bercadar dengan matanya menarik itu dikasih lihat pada orang lain hai ya. Nomor 21. Ada pertanyaan yang tadi, Bu? Kalau tidak ada, nomor masuk kepada nomor yang 21. Iya. Ya. Ya. Saya sudah uraikan dulu loh ya. Hmm. Kalau umpamanya dia lari untuk demi menyelamatkan agamanya, boleh. Boleh. Dia lari demi menyelamatkan nyawanya, boleh. baunya si majikan maksa dia untuk murtad. Maksa dia untuk ka kafir. Dia bisa lari, maka pelariannya itu dalam rangka menyelamatkan agamanya itu boleh. Tapi kalau dia bertahan, dia bersabar di situ, Bu. Lalu dia akhirnya dibunuh, dia syahid. Dia syah, syahid. Namun bila bisa ia menyelamatkan diri dengan cara lari, insya Allah pelariannya adalah dalam pelarian yang dibenarkan dan dibolehkan, karena dia dalam rangka menyelamatkan agamanya. Baik hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kita break dulu sesaat sampai yang berikut ini lewat sebentar dari hadapan kita.